أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Ya Alim, alimna min ilmika ma tarda bihi anna. Wahai Tuhan yang Maha Mengerti, tolonglah ajar pada kami ilmu sampai kamu berpuhati dengan kami. Wala tu'akhadna bima ta'lamu minna. Janganlah kamu menyalah-nyalahkan kami kerana kesilapan-kesilapan yang kami lakukan. Rabbishrah li sadri, wahai Tuhan, lapangkan dadaku. Wayassir li amri dan mudahkanlah kerjaku. Wahdul uqratan min lisani, dan rombaklah kataan-kataan yang tersimpul di lidahku. Yaqahu qawli, supaya orang ramai dapat memahami kata-kataku. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Sambungan surah As-Saff. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Siapakah orangnya yang lebih zalim, yang lebih jahat daripada orang yang mereka-reka cerita karut di atas Allah sedangkan dia diajak oleh Allah sendiri kepada Islam? Allah memang dasar dia tidak akan memberi hidayah pada orang-orang yang jahat, orang zalim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Orang-orang itu semua, ya Muhammad, mempunyai iradat, mempunyai kehendak memadamkan cahaya Allah menggunakan mulut-mulut mereka. Allahumma timmu nuri, sedangkan dasar Allah akan menyempurnakan cahaya dia walaupun dibenci oleh orang kafir. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang memutuskan Rasulnya membawa hidayah dan membawa agama yang sebenar. Liyuzhirahu 'alal din kulli, supaya Rasul-Rasul tadi menzahirkan agama sebenar ini ke atas agama-agama lain. Walau karihal musyrikun, sekalipun musyrikin benci. Subhanallah. Ayat yang kita baca ini sambungan daripada ayat yang kita baca dua minggu lepas, surah As-Saff. Saff, kita orang Melayu panggil Saff. Dan biasa kita dekat nak semayang tu imam selalu sebut Saff, Saff. Ataupun nak mula daripada Nabi kita sebut Sawu Sufu Bakum Fa inna tasbita Saffu min tamami salah. Pernah Nabi kita dekat nak semayang, dia tidak terus akad terkebir selalu. Dia banyak perkara dia suruh. Satu daripada ialah sawu sufu bakum. Tuan-tuan semua mesti perbetulkan staf. Mana semayang ni, walaupun boleh semayang sore, tapi terlalu amat rugi bagi kita semayang sore. Kita dikandaki semayang beramai-ramai. Dan semayang beramai-ramai tak boleh buat pandamu situ aku duduk sini. Bagaimana sebahagian kita masih lagi perangai tu ada. Kita ni naik masjid,
Biasa sedap nak duduk-duanya dulu. Nyanak tiang, bucu dinding. Tak betul. Kita dimasuk, bila masuk masjid, duduk soh selalu. Nabi kata, bila mu masuk masjid, mu kena tiba melekat. Melekat tak duduk rata-rata. Dia duduk baris, kita panggil. Soh, soh. Jadi, oleh yang demikian, bila kita semayang, kita dikanaki mempunyai soh. Mempunyai apa ni, barisan yang betul. Baca betul ni dua perkara. Yang pertamanya, bau kena rapat-rapat. Tak boleh ringan bau kita dengan bau orang sebelah. Bau orang sebelah tak boleh ringan dengan bau kita. Mesti belaga bau kita panggil. Dan belaga bau ini menimbulkan satu, apa kita panggil, motivasi yang cukup baik untuk bersatu padu. Kita diajar orang sebuah kampung, jemaah di sebuah masjid, dan sebuah kampung itu mesti berjiran dan bersatu padu. Bukan semata-mata kita nak pergi semayang itu semata-mata nak ambil pahala jemaah lebih pada semayang seorang. Tapi di samping kita nak pahala ni banyak, kita juga nak tanya khabar. Kok mana tak mari itu, kenapa tak mari? Sakit ke, uzur ke, tak ada rumah ke. Ini satu orang panggil satu cara untuk menyatu padu dan untuk integrasi. Benda yang kita buat lah ni lama dah Islam anjur dah. Pertama belaga bau, supaya bau mu tepuh bau aku dan bau aku tepuh bau mu. Yang sendirinya kita duduk dalam keadaan mahabbah, dalam keadaan bersaudara. Timbul perasaan bersaudara ataupun kita panggil perasaan hud. Yang keduanya sah mesti betul. Tak boleh belok-belok, tak boleh. Jadi sawu supuh baku. Sekali-sekala Nabi tak sebut hal tu, dia sebut hal lain. Dia sebut salu salatan muwaddah. Tuan-tuan semua, kita ni nak semayang ni, dia cuba fikir bahawa semayang kita hari ni semayang hak terakhir. Lepas pada ni kita nak mati dah. Mana anggaplah apa malaikat Israel hak mari hak panggil malaikat maut tu ada duduk tangga nak ambil nyawa kita. Sebab itulah bila kita semayang dengan niat tu, tentulah kita membuat kesiapan akhir. Supaya lepas pada semayang ni, kalau aku mati pun mati bersih. Hutang aku bayar dah. Apa nama ni, dengan suami isteri rumah tak ada masalah, dengan jiran pun tak jadi masalah. Kerana benda-benda begini, bila kita hidup di dunia ni 5 kali sehari kita semayang ni, kita kira selesai belakang sana masalah. Jangan sekali-kali kita mati hutang tepek-tepek orang panggil, hutang orang kampung lagi, hutang kedaran cip lagi, hutang bank lagi, macam-macam jenis hutang dia, kita semayangnya seronok walaupun hutang tepek-tepek. Sedangkan bila kita mati, pak kita ni mati, lagi banyak uap hutang ni. Kalau waris kita bayar, kalau waris tak bayar, kita nak buat lagu mana? Kamu buat lagu mana? Siapa kemak pun nyawa kita, ruh kita naik ke langit, tenda turun. Siapa ke bumi, tenda naik. Ini cerita hutang ni, cerita yang sangat-sangat mustahak. Penting kita fikir. Dan hutang ni masalah bagi kita bakau biasa. Dan kadang-kadang orang kita kunci tu, kedai kopi, kedai roti, bakar buku, serabut sangat. Nak minta tak bui, akhirnya bakar buku, tutup kedai. Punuh jalan orang, punuh jalan ekonomi orang kerana kita tak bayar hutang. Maka Islam ni setiap masalah ni, iaitu hutang kena bayar. Kalau mu mati tak bayar hutang, ruh mu tak naik ke langit. Tendai tu, orang bom pun tendai naik. Siapa kiamat? Waktu Nabi kita Muhammad SAW ditunjuk, waktu Nabi dalam syurga itu, dalam syurga, waktu Nabi naik ke langit, tengok ramai-ramai orang masuk neraka ni, ialah orang yang tak bayar hutang. Jadi sebab tu Nabi kata, bila nak semayang, sama ada sawu sufu paku. Dan sekali-sekali Nabi sebut, salu salatam wadah, tuan-tuan semua semayang lah. Atas dasar kita ni, lepas pada nak mati dah. Kalau hutang tu lu bayar cepat-cepat lah maknanya. Kalau balas laki bini tu lu sesah banget-banget lah. Kalau balas orang kampung jiran pun tu lu sesah banget-banget. Kerana kita nak mati dah lepas pada ni. Kalau tiap-tiap orang boleh semayang lagu tu, maka benar-benar lah mengenai safan. Itu jadi saf. Satu yang kedua ya, akhir-akhir ni timbul bahawa Islam ni hak peribadi. Pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh politik pun, hak politik tidak Islam, politik kebangsaan, politik berapa ni selalu sebut. Islam ni hak peribadi. Islam ni hak peribadi lah masing-masing. Demo, kawan-kawan. Demo semayang boleh, demo tak sebut kawan. Kawan semayang boleh, kawan tak sebut. Tapi bila Allah Ta'ala kata, apa nama, safan,
apa nama ni, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan, Allah Taala suka orang yang berperang, berjuang, berjihad dengan sayang Allah ni, saffan, bersaf, berbaris-baris. Apa arti baik kalau kita sorang? Ada ke barisan kita sorang? Buat barisan ke, caca yang sorang-sorang. Itu tidak barisan, itu gila. Duduk caca tengah panas sorang ni, hok gila. Bila sebut saf, arti ramah. Paling tidak, dua, tiga, empat. Jadi mana boleh Islam ni kita kata hok sorang, sedangkan Allah Ta'ala nak kita ni safan, berbaris, saf. Jadi oleh demikian, pada orang yang mengatakan Islam ni agama peribadi, dia sendiri boleh jadi tak baca ayat ni, dia tak mengaji pun daripada Nabi Muhammad, dia mengaji yang mak salah kita panggil. Jenis ni, jenis mak salah, jenis mak Melayu. Pasal mak Melayu mengaji dengan mak salah. Bukan mak Melayu mengaji dengan Nabi Muhammad, tidak. Yang ketiga, ya, pada orang yang mengatakan agama ni hak peribadi, baik, kalau kawan kata kerema, undang-undang hak kajian buat ni hak peribadi. Lagu mana? Undang-undang kita ni ada undang-undang. Malaysia ada undang-undang, Eropah ada undang-undang, Singapura, mana pun ada undang-undang terima. Kita kata peduli apa tahu undang-undang itu hak peribadi. Tak sebayarlah rotek. Itu masalah peribadi. Nak bayar, bayar. Tak sebayar, tak bayar. Nak pakai metokah, lik karet, lik kini ke, lik kiri kanan ke, tak payahlah. Itu masalah peribadi. Nak apa lagi? Cukar, megaan, apa yang kita panggil income tax, bayar tak bayar, tak bayar, itu masalah peribadi. Kalau tiap-tiap ayat kata lagu itu, jadi lagu mana? Undang-undang ni hak peribadi. Sungguh ke peribadi? Cuba buat, tak buat kau orang boleh. Tak sebayar, tak setakat lah cik, undang-undang ni peribadi. Jadi kalau kita main pakar pandai-pandai begitu juga, balik semula ke zaman jahiliah. Zaman jahiliah pun, waktu belum Nabi Muhammad lahir ni, Nabi Muhammad, apa namanya, orang Arab jahiliah, waktu dia buat haji, dia makan malik. Tapi bila orang yang tidak Arab Quraisy ni mari haji juga, dia tanya bagaimana. Kenapa? Dia mikir cara dia, dia fikir sorang. Dia kata kita ni, zina pun dengan kain ni lah. Bunuh orang pun dengan kain ni lah. Curi barang orang pun, meropok malam-malam. Ambak lembu kubaran balik kampung kita pun dengan kain. Jadi bila kita mari ke Mekah ni, kita nak basuh dosa, terus buang-buang yang kain-kain. Tanya buah ni. Apa fikiran lagu ni berpunca daripada pandai-pandai sendiri. Begitu juga orang Arab jahiliah. Bila bunuh anak perempuan, dia bunuh. Kenapa bila anak perempuan ni, kalau kita perah, besar pula ni ambil untuk lelaki dia, leluh saja kita. Baik kita bunuh. Pertanyaan lagi. Ini semua ni guna fikiran. Begitu juga orang Arab ketika haji tadi. Arab Quraisy sendiri bila pergi mabi, kita panggil bermalam di Muzdalifah. Dia buat cara dia. Arab lain buat cara dia. Semua sekali berpunca daripada guna fikiran. Fikiran ni benar-benar kita boleh guna. Tapi bila fikiran ni terlibat dengan masalah agama, ketika tu lebih dulu kita mesti terima nas. Kalau nah ada dah, fikiran lumpuh, tak boleh buat apa. Kerana atas dunia ni tidak semua angka fikiran boleh guna, boleh reti berlaku. Syurga neraka mustahil dapat dimengerti oleh akal fikiran kalau tidak bergantung dengan Nabi. Dosa, pahala, syurga neraka, melekat, nafsu. Ni semua ni barang yang akal fikiran mustahil dapat reti kalau tidak bergantung dengan Nabi Muhammad SAW. Nak makan halal lagu mana, nak makan haram lagu mana, duit halal lagu mana, duit haram lagu mana. Oh, gapo kita panggil lagi, menego halal lagu mana, menego haram lagu mana. Barang ni yang luar daripada kemampuan akal fikir. Sebab itulah Allah Ta'ala kirim Nabi. Apa nama kerja kalau kirim Nabi kalau semua orang ni reti berlaku. Reti berlaku. Duk, masing-masing Tuhan boleh berlaku, otak segenggam berlaku atas kepala. Kalau otak ni reti berlaku, apa nama kerja dapatlah kirim Nabi. Bila Allah Ta'ala kira Nabi, berarti ada benda yang otak tak reti kalau tidak diajar oleh Nabi. Dan Nabi sendiri pun tak reti kalau tidak aku ajar dia. Orang panggil wahyu. Jadi oleh demikian kepada orang yang mikir bahawa tolak agama lah, agama ni peribadi lah, itu fikiran orang pengen sesak kita panggil. Dan dalam semayang tu lah, waktu bila kita semayang, kita mesti baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Hari-hari semayang siang, semayang malam, semayang sunat, semayang perdu, kita doa sama dalam semayang,
waladhdallin, hei Tuhan minta maaf lah, jangan menjadi aku ni golongan sesat. Satu daripada golongan saya, anak-anak mikir sendiri kagak agama. Orang panggil ayah pay, kau panggil agama. Dan akhir-akhir ini serangan pada Islam ni begitu sekali banyak melalui ucapan dalam radio, dalam TV dan melalui filem. Dan suatu khabar baru gege timbul filem apa gobra-gobra. Gobranya mau tak tengok tapi dengar saya-saya rakyatnya ada dalam filem gobra ni Tok Bela Jamuhanyi. Waktu lalu terlalu benci pada Islam ni, dia boleh buat benda-benda yang menimbulkan masalah pada orang Islam. Mana boleh Tok Leba, Tok Bela Jamuhanyi? Jamuh kucing pun kita kadang-kadang beringat juga takut. Tahi kucing kau berapa semua sekali. Tapi nak suruh, nak suruh pegangan Islam lati manusia itu terombok sikit, longgar sikit, dia buat macam-macam perkara. Jamuh Tok Bela pakai pil, pakai serban Jamuhanyi. Ini benda ni benda mula-mula boleh jadi perkara ni pelik. Tapi lama-lama-lama-lama dia ajar dalam guna ni, akhir sekali longgar. Longgar tu dia nak, lepas longgar tu cabut. Pagi ni yang mau tengok internet Al Jazeera. Satu daripada benda dia jadi sibuk pula-pula tu, Baba Patikan. Baba Patikan ni macam guru orang Kristian lah. Dia sebut Nabi Muhammad ni bawa benda yang tak penuh dengan fikiran. Tak kena fikir, tak ada benda Nabi Muhammad bawa lain pada benda nyusah tau. Sibuk habis dengan Syekh Azhar, dengan Pakistan, putih. Lawan mana? Tak ada duka benda lain, orang guru Kristian lain pada surat Islam. Tak ada duka atas dunia ni benda yang sepatut orang Kristian cekak lain pada kira nak surat Islam. Nelan sangat, nelan sangat kau demo. Kalau kawan tanya sepatut sudahlah, nak tanya. Bapa dia mau anggap Nabi Isa Tuhan? Jawabnya kan Nabi Isa tak ada pok. Ada moknya, makramah Siti Maria ni melahirkan seorang ni. Baik, kalau kawan tanya dia, bapa tak buat Nabi Adam Tuhan? Nabi Adam ni pok tak ada, mok tak ada. Lebih baik buat Tuhan ke Nabi Adam pada Tuhan Nabi Isa. Ha, kawan tanya lagu tu, dia boleh jawab kan? Cekeh pun boleh jawab. Kalau dia mau berasa dia mau tak nelai, tak serang orang. Tahu dah rumah dia mau rumah buluh. Mufti yang buluh, dia buat pendiri rumah tapi patah. Tak bodoh dia. Banyak lagi benda kau boleh serang demo ni. Kawan anak 10 orang. Siti Maria anak seorang je. Jalan kawan pada pada Tuhan. Oh, banyak benar kalau kira nak serang. Tapi orang Islam ni tak terfikir nak serang Nabi Isa. Kan Nabi Isa ni Tuhan. Apakah Nabi Isa ni? Nabi pun juga. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kul amna bih. Wa malaikatihi wa rasulihi. Ajar Islam ni terima habis kalau kita tak dari langit. Tak kira Quran, tak kira Taurat, tak kira Injil. Dia terima semua rasul-rasul dari langit. Tak kira Nabi Muhammad, tak kira Nabi Musa, Isa, Nabi. Sebanyak mana Nabi, kawan terima berlaku dengan kawan Islam. Dia mau terima Nabi Isa je, Nabi Muhammad tak terima. Atau uluh Nabi Muhammad. Tak berjuruh dia mau. Tak terus tak berjuruh. Tak pandai. Tak pandai. Kalau kira nak serang Islam, kawan dia mau serang kawan 10, 100. Dia serang dia mau. Tapi kawan tak fikir nak serang Kristian. Nak suruh Nabi Isa kerana kawan jenis orang baik. Tapi baik pun bukan boleh meeting belakang. Tak, baik-baik pun. Tak kena biaya kan menapa. Itu dia kan Islam ni agama positif dan agama negatif. Nah, baiklah, kita putih sekat tu. Kemudian, hari ni sama lagi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَيُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Siapakah yang lebih zalim, yang lebih jahat daripada orang yang buat karut mengenai Allah dengan bermacam-macam karut, dengan bermacam kadib, sedangkan dia diajak pada Islam. Maknanya dalam masyarakat kita Melayu Kelantan ni, lalu kita sebut dia tu jahat, dia ni jahat, dia tu jahat, dia tu zalim, dia ni zalim. Dalam banyak-banyak orang jahat, orang zalim, Tuhan kata hak paling jahat sekali ialah orang yang buat karut terhadap Allah. Bawa cerita-cerita rekod terhadap Allah. Orang ni orang jahat. Dan cuba rakyat aku ya Muhammad. Dia semua orang Islam. Kalau mu tak percaya, cuba rakyat. Hak lebih jahat pada ni siapa lagi? Dengan aku ni boleh dia buat cerita karut. Mu sama mu tak apalah. Muka mu manusia. Boleh jadi salah dia. Aku ni Tuhan. Aku ni Allah. Muslihat gapo aku tahu aku gapo tiba-tiba orang zat sepuluh aku ni mu sanggup buat cerita reka macam-macam perkara tak jahat apa lagi.
dalam masalah rekod di tempat kita, selalu kita sebut, kita dengar orang Melayu, orang Cina, orang Tiksan, biar ambil orang Melayu. Penuh kita dengar Islam tak boleh dalam di Malaysia kerana Malaysia ni masyarakat majmuk. Bila Islam tak boleh dalam Malaysia kerana masyarakat majmuk, artinya kita kata Tuhan tak pandai buat agama. Kenapa? Tak ingin buat di Malaysia. Dia buat Cina ada, Melayu ada, India ada, Sia ada, Putih ada. Pandai guna Islam lagi mana? Islam ni untuk orang Melayu. Soal siapa dia ajar kan? Siapa dia ajar ke demo Islam tak boleh buat di Malaysia kerana masyarakat majmuk? Kamu nak tanya demo, Melayu siapa dia buat? Tuhan. Cina siapa dia buat? Dia buat diri. Tuhan juga. India siapa dia buat? Dia buat diri. Tuhan juga. Pah belah mana waktu Tuhan, hok ni Tuhan, hok tu Tuhan, Tuhan. Tiba-tiba Islam hok mari Tuhan, hok mari Tuhan juga. Tak nak padu dua tu. Tak nak serikat tak. Ambo dah sebut semua. Sebuah kilang kita kata. Katalah kilang proton. Buat kilang besar. Tayar proton buat. Ring proton buat. Kosin pun proton buat. Bonnet pun proton buat. Apa nak berapa lagi? Ejuh pun proton buat. Tiba-tiba hari nak pasang tak boleh. Kilang tu lho, kalau kilang ni banyak. Tayar kilang tu buat. Ring kilang ni buat. Sering kilang tu buat. Kalau nak pasang tak boleh, nak sabar. Mungkin kilang lain-lain. Saya lain-lain, jenis lain-lain. Ni kilat tu lho. Ayah pun kilat tu lah buat. Ring pun kilat tu lah juga. Sak pun kilat tu, skerut pun nak kilat tu buat. Nak pasang tak boleh. Ada masuk akal. Cina Tuhan buat. Melayu Tuhan tu juga buat. India Tuhan tu juga. Islam pun dia buat. Patutlah Tuhan. Apa nak pasang tak boleh? Apa nak kata bodoh, nak ada tipis paket, nak curi. Inilah benarnya kata mengaruh. Kita mengaruh. Wa man Allah mimman iftara 'ala Allah al-kadhib. Siapa yang lebih jahat daripada orang yang mengaruh-ngaruh buat cerita rekod atas aku. Wa ida'al Islam. Sedangkan dia diajak pada Islam. Islam sendiri makna serah. Agama Islam, aslama yuslimu islaman, makna serah. Kita selalu kita serah kat orang. Kita sama-sama kita ni kadang kita serah ikut demo lah. Serah pada retina kita ikut demo lah. Untuk lelaki, bini kata, ikut abang lah. Ataupun kita ikut demo lah. Bila kita seruh sekarang kita kepada orang, biasanya kita seruh pada orang lebih cerdik, orang lebih pandai, orang lebih bijak, orang lebih berpengalaman. Itu makna seruh. Tak ada arti cerita berat-berat, kita seruh budak ikut mula. Tak ada, kita tidak seruh. Kalau seruh juga, orang ngani. Bila agama kita, agama seruh, seruh siapa? Seruh pada Allah. Nak cari lebih cerdik pada Allah ada lagi. Nak cari lebih nelayan, nak cari lebih cerdik, nak cari lebih kaya, nak cari lebih pintar, nak cari lebih pandai, nak lebih kaya pada Allah saja. Kalau ada lagi orang lain, buat Tuhan buat apa pada Allah, cari buat itu pada itu. Sebab tu nama Tuhan ni banyak. 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'in. Allah Ta'ala ni mempunyai nama 99. Kerana sebanyak mana benda yang comel, benda yang kamalat kita panggil, ada berlaku pada nama-nama Tuhan. Al-Qahiru ka, Al-Mu'ti ka, Al-Mani'u ka, Al-Mudiru ka, Al-Nafi'u. Apa saja nama Tuhan ni mengandungi sifat-sifat kamalat, sifat cina pula, sifat sempurna pula. Kalau kira nama Tuhan ni lebih pada 99, lebih banyak lagi saya nak bila. Tapi alim ulama kita tak beri, takut jadi bercelaru, takut jadi ketalanan habis. Jadi 99 nama Tuhan ni mengandungi sifat kamalat belaka, padahal kita serah ni. Padahal cukup kena dengan tepatnya kita buat Tuhan pada Allah. Tiba-tiba mereka lagi macam kata lagi macam-macam. Islam tak sepenuh lah, Islam yang masyarakat pecah belah lah, anti kemajuan. Ini jahat. Kalau tak jahat lagi belah ni, orang lagu ni Tuhan kata cari cuba jari manusia mana lagi lebih jahat pada dia. Sebab tu kalau tak reti jangan bercakap. Kalau tak reti Islam ni tanya. Fas'alu ahla zikr. Tanya ahli zikri, al-zikri al-Quran. Orang yang baca Quran, orang tafsir Quran, orang faham Quran, mung tak makna baca pun tak boleh. Setelah nak tafsir, tiba-tiba kecik hal Islam, jahat. Kalau jahat ni, kaedah. Ada kaedah dia, makna orang jahat. Yang suap kuasa kan, jangan tiru buat saja. Ini, wa man Allah mimman iftara 'ala Allah al-kadhib, wa wa'idu 'ala Islam. Kemudian Tuhan kata, wallahu la yahdil qawm adh-dhalimin. Bila orang lagu ni orang jahat, Tuhan kata, aku sama lamanya tidak beri hidayah pada orang jahat.
Hidayah aku ni bukan kau sama sekali, kau mahal. Dan barang mahal aku tak beri pada orang jahat. Kerana dia tidak menghargai. Orang Melayu panggil supaya bunga sekuntum. Bunga kalau beri kau retina kat. Sukanya awak balik bunga. Bunga plastik pula ni orang beli kedai awak balik kau retina. Saya peluk. Tapi kalau beri kera, beri kemoyek. Bunga, dia reti kau. Dia koyok, dia bunga jumbo, dia tak macam-macam pesen. Padahal kau. Jadi bunga yang begitu bergar ni hanya dia mengerti oleh orang yang tahu menghargai bunga. Perempuan kita, anak kita. Tapi beri pada moyak kerana maki semua sekali, bukan dia kerti apa. Begitu ke Islam. Islam ni, pada orang jahat, aku tak beri hidayah. Tak sana cerdik belah mana, tak sana kata bijak belah mana pun, dia jahat. Maka cerdik tu bukan cerdik bawa kau syurga, tapi cerdik bawa kau neraka. Curi popok adik kakak, oh bodoh kau cerdik. Kau curi-curi, kau meropok-meropok, meropok bank pun sampai tebuk, lembang-bang, sampai korek kau bawa. Cerdik, meropok dia cerdik, tapi cerdik kau bawa pada bodoh, tidak cerdik bawa pada selamat dia. Bunuh boleh, parut buku dia berdiri boleh. Cerdik kau lagu, cerdik tu cerdik, tapi cerdik lagu ni cerdik bawa pada neraka kita panggil. La khaira fi khairin ba'dahu nar, wala syarra fi syarrin ba'dahu jannah. Tidak disebut kebaikan belah mana baik sekalipun kalau hala tujuannya neraka, maka tidak baik. Dan tak ada benda buruk belah mana buruk sekalipun kalau hujung jatuhnya syurga, maka orang tak pergi buruk. Sebab itulah kita beringat sikit, jangan terpedaya dengan orang panggil kita ni cerdik, orang panggil kita ni tokoh, orang panggil kita ni intelektual, orang panggil kita ni pemimpin. Tapi kalau perbuatan kita ni perbuatan bahasa jenis zalim, dan di antara zalim ni ialah mengaruk mengenai Islam. Dan ketika tu cerdik, orang kita panggil cerdik bukan mari daripada Allah, tapi mari daripada syaitan, mari daripada apa namanya, syaitan kita faham. Syaitan yang memberi jolokkan fikiran kita kepada macam-macam perkara. Inilah ajaran agama. Dan minggu dua lagi kita akan menyambut Ramadan, di mana Ramadan ni sengaja Allah Ta'ala buat bekas untuk turun Al-Quran. Yuridun liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Tuhan kata, Tuhan sindir orang ni semua, ya Muhammad, orang yang memburuk-burukkan aku, memburukkan agama aku ni. Orang ni bertujuan nak padamkan cahaya Allah dengan mulut. Orang ni orang tujuan nak padamkan cahaya Allah dengan mulut. Cahaya. Semua orang nak pada cahaya. Malam gelap pekat pun, kita buka lampu. Belum pada lampu itu kita ada minyak gas. Nak turun tanah, kita buat jamu. Kita nak risau lah, jam hari itu kita bawa jamu, kita bekah daunnya petang lagi cadang, nak buat jamu pergi ke masjid. Mana manusia tak boleh hidup dengan tak ada cahaya. Oleh kerana tubuh kita ni ada dua jenis tubuh. Pertama tubuh orang panggil sendi tulang, daging apa tulang temalan, daging darah orang panggil jisim. Maka cahaya cara dia ialah lampu, cahaya matahari, cahaya bulan. Tak ada sangat cahaya rokok, isap rokok pah malam, cadang buat lampu. Habis tak ada sangat. So lagi ruh. Dalam tubuh kita ni ada ruh. Dia nak cahaya juga. Dan ruh ni cahaya dia bukannya cahaya matahari, bukan cahaya lampu. Dia tak apa. Dia ada cahaya lain. Namanya Al-Quran Karim. Quran Karim merupakan lampu untuk menyuluhi rohani kita. Supaya ruh kita ni bawa tubuh badan kita ni kepada pada apa albir wa taqwa, pada kebaikan dan taqwa. Kebaikan lagu mana, taqwa pada Allah lagu mana, tak dapat ditah, tak dapat dilahak dengan lampu, dengan cahaya lampu. Hanya dapat dilahak dengan cahaya Al-Quran. Kau sebut hak ni, hak ni taqwa pada Allah, hak ni albir pada Allah, hak ni at-ta'awun, ya betul, pas-pas sekali. Jadi oleh yang demikian, di samping kita berusaha menerangkan rumah kita dengan lampu, dengan pintu apa, kita juga mesti berusaha terangkan rumah kita dengan Quran. Kita baca Quran di rumah kita. Kita ajar anak-anak kita baca Quran. Kita ajar cucu kita, kita ajar suami kita, kita ajar isteri kita, kita ajar berapa Quran. Kerana mereka tak singgah rumah kita dengan kerak kita pasal lampu. Ya. Bukalah pecah, apa kata Prabu nak suruh mereka nampak. Tak nampak. Dia mereka ni, dia nampaknya rumah yang tercerah melalui Quran. Rumah besar belah mana pun kata, wah, istana, kau mahligai, kau villa, apa. Kalau Quran tak ada, mayan pun tak apa, jangan diharap. Mereka pergi, syaitan pergi lah. Jadi dia mengurut umur besar-besar lah, ingat sikit. Pasal lapu tu, comel-comel lapu. Lapu kita baru, tak beli lapu, beli di Eropa, di Itali, apa.
Jangan ada harap dengan kedua lapor ni melekat singgah. Dia siap melekat singgah ni kerana Quran. Umur buruk pun kalau baca Quran, insyaAllah, apa nama ni, melekat akan pergi. Akan pergi ke rumah kita. Akan dengar, akan pergi ke rumah kita, akan ke rumah kita. Kerana kita sebut Subhanallah, Bismillah, MasyaAllah, Alhamdulillah, Alamin, dan sebagainya. Sebab itulah kita di samping ada tubuh, kita kena ingat kita juga ada roh. Roh ni tu yang lebih korek je. Dia tak beri ke lembu kubak, tak beri kaya itik, tak beri ke gunung ganas, tak. Dia beri pada manusia je. Bila manusia itu yang beri roh, dia tak terima, ibarat kita orang buta, lepas kita pimpin tangan dia, dia tepi tangan kita. Agak kita buta ni. Tahu dah dia buta nak ditah tembok, tak boleh. Kita pimpin dia, dia marah. Dia pun. Nak tunjuk ek lagi, mana ek? Tunjuk sungai lah. Sebab itulah bila kita dicap oleh Allah sebagai buta dan kita diminta-minta hidayah semua-semua, arti Tuhan nak suruh kita berasa ni, kita ni buta. Hei manusia, mu walaupun ada mata, ada lampu pici, ada apa saja pun, dengan mata mu tak boleh nampak benda halal haram. Mata mu tak boleh nampak halal haram, sunat mu tak nampak. Kecuali mu mesti berpandu sama dengan Al-Quran Karim. Sebab itulah Quran sekali-sekali disebut nuram mubinan, cahaya yang begitu sekali menjelaskan. Walladhi arsala rasulahu bil huda wal haq, dialah Allah yang mengirim rasulnya membawa hidayah dan membawa agama yang sebenar. Dia zahirahu wal din kulli, supaya rasul ini pernah menzahirkan, menimbulkan, menunjulkan ke atas agama semuanya, paling banyak agama di muka dunia ini, siapa dah pekat Islam saja apa ni mengatasi agama lain. Walau karihal musyrikun, sekalipun kumpulan musyrik apa ni benci musyrik, dia tak kata Melayu, dia tak kata Arab, dia kata musyrik. Quran ni dia tidak tuju pada bangsa. Hei orang Arab, hei orang Melayu, tak ada Arab, Melayu, Siam, Boyan, apa ni, dia sebut sekara ya, manusia. Hei manusia, hok mana betul dia panggil mukmin, ya ayyuhalladzina amanu. Hok mana tak betul dia panggil kafir, dia panggil musyrik. Walau kerihal musyrikun, sekalipun golongan musyrikin benci. Tak kira Arab, tak kira Melayu, tak kira duduk Mekah, tak kira duduk Kota Baru, tak kira duduk Kuala Lumpur, duduk atas masjid sekalipun kalau musyrik, maka jiwa Muslim ini tak setuju pada Islam ini. Dan Muslim dah ni, mesti orang nak naik Islam pun ada, nak lanjut Islam pun ada. Kita yang duduk mana? Kita duduk nak sokong Islam, kau nak lanjut Islam? Kalau kita aku ni duduk nak lanjut Islam, maka kita tetap kita ni musyrik. Kau tidak kafir kan musyrik. Rupa sama masuk neraka belakang, cuma gelar yang lain-lain. Boleh ingat molek sikit. Sebab itulah kita dikandalkan kita baca semua Quran ni. Bukan semata-mata nak cari berkat, macam semata-mata nak amat persik yang duduk. Nak betul keadaan kita sebagai Muslim dengan apa tetap oleh Allah dalam Quran. Kerana Quran ni lah merupakan dari muka surat keliling daripada Allah SWT. Nabi Siti, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang mukmin, tak kira mun Cina kau, Melayu kau, putih kau, duduk di rumah mana kau, asalkan mun mukmin, nak kau tidak nak, aku nak tunjuk kamu satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang teruk. Islam apa ni Quran selalu menggunakan bahasa bisalah. Kerana Quran mai ke dunia ni untuk mengajar. Dan kalau dia mengajar ni pandai guna bahasa. Termasuklah guna misalah-misalah. Kok payah belah mana pun mudah apa. Kok jauh belah mana pun nampak depan-depan. Sebab itulah kita sebagai tok guru, kau tok lebar, kau ibu dan bapa, kau cikgu, kau ketua kajian, kau kita kena pandai guna bahasa bagi memudahkan orang faham Quran. Quran ini tak boleh tok guru dak, tok guru ke, ketua polis ke, ketua perdana menteri ke, menteri besar ke. Asal kita ni orang, maka kita bertanggungjawab dakwah Quran. Orang nak panggil kita ni tok guru ke, tak apa. Nak panggil kita ni ketua polis ke, tak apa. Nak panggil kita ni pak tani ke, tak apa. Asal kita sedar bahawa aku ni orang tidak lembuku bak, maka menjadi kewajipan aku sembah Quran. Nak boleh sembah Quran ni kadang-kadang kita sendiri tak pandai guna bahasa. Allah aku jual kuih pandai guna bahasa. Beli nama cik kuih ambo ni sedap. Ambo buat sendiri. Buat nyo pulak nyo. Buat itas stapel. Tak buat nyo kering. Kepeng, kepeng. Belenyo pun siapa korang tu beli. Korek kuih.
beli kuih kita, beli kain kita, beli barang jualan kita kerana kita pandai guna bahasa. Pandai guna bahasa ni kerana apa kita tak pandai waktu kita jual supply Quran ni. Quran jangan duduk kepada tok guru je. Jangan duduk cikgu je. Semua sekali orang, tak kira orang kampung ke mana, Cina, Melayu, asalkan dia sedar dia ni orang, maka aku ni hamba Allah. Hamba-hamba ni boroh. Boroh kasar. Kedah boroh ni kena buat apa saja pun benda hok tokek dia suruh, dia kena butih lalu kenapa hok tokek dia lagi. Dalam banyak-banyak benda hok tokek suruh, Allah Taala suruh ialah sembar Quran, dakwah, sembar dakwah Quran. Maka bila nak dakwah, wajib kita kena guna bahasa, bahasa Melayu, ke bahasa Cina, bahasa berapa, bahasa yang paling mudah bagi membolehkan orang terima Quran. Dan sebagaimana sebut tadi, Quran pun sebut bahawa kita ni dunia ni tidak kita buat. Orang Melayu tak buat dunia, orang Arab tak buat dunia, orang Amerika tak buat dunia. Tak ada orang buat dunia, dia buat Allah Ta'ala. Buat dunia kenapa? Untuk nak letak orang. Letak orang ni kerja berapa? Kerja nak mengikut agama. Tuan siap makan, wah diri ada dah, wah lupa dah, padi ada dah, cuma kena cedul sikit. Tuhan buat segala-gala ni khalaqalakum. Allah buat segala-gala ni untukmu. Walladhi khalaqalakum khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Sebanyak benda, sebanyak mana benda dalam perut bumi, hak atas bumi ni mesti sendiri dah. Hak dalam perut bumi ni aku buat untukmu lagi. Biji kau, minyak kau. Apa tuan-tuan yang terlibat dengan masalah kaji bumi ni, ambo hak tak pandai-pandai ambo ni kat sekak duk takut mesti ustaz ni tahu banyak. Kalau dalam perut bumi, buat macam-macam nama yang kita nak sebut tak boleh. Semua tuan buat kerja kau. Nak ikut melekat dia. Tak, nak ikut jin dia, tak, ikut mu lah yang manusia. Aku semua benda aku buat ni untuk mu. Mu sendiri itu untuk apa? Haa, still ni masalah. Kita je cari harta, kerana Tuhan buat untuk harta. Lepas tu cari harta untuk kita, kita untuk harta. Haa, ni empat musik, tak tersah sama. Manusia cari harta, kerana Tuhan buat harta ni untuk aku. Aku buat untuk harta. Jadi aku untuk harta, harta untuk aku. Aku untuk harta, harta untuk aku. Duk musik ni gap ke, duk tersah suruh panggil. Dah. Allah Ta'ala buat harta baik, pangkat baik untuk manusia, dan manusia sendiri untuk Allah Subhanahu Ta'ala. Itu baru betul. Tak ada sah sama lah kalau main untuk harta, harta untuk manusia, manusia untuk harta kan? Tak naik kumuh lah kita. Jadi oleh yang demikian, Tuhan raya, kalau mu nak menegur, menegur lah. Bukan menegur ni boleh harta. Tapi menegur mu ni sekadar boleh duit ya. Jual barang 10 ya, boleh 12 ya. Duit juga. Jual harga 10 riyal, jual 15 riyal, boleh duit juga. Kalau 10, tambah duit 5 riyal. Lepas boleh 15. Lepas buat barang lain, tambah lagi, jadi 20. Jadi, darat semacam. Darat, berapa kali darat. Tak ada dah orang yang tolak. Tak kena. Oleh yang demikian, Islam sebut, ada semua, ada jenis perniagaan lain. Yang bukan sekadar boleh duit je, tapi boleh tunjikum min azabin alim. Boleh melamak kamu daripada azab. Yang pedih. Kerana azab ni, mu setuju tak setuju pun, depan mu ada. Syurga sana aku rasa. Tak ada orang yang boleh selamat daripada dua perkara ni. Belah mana karya, belah mana bodoh, belah mana cerdik, belah mana lelah pun, dia akan mati. Siapa dia mati, aku mati. Mu tak saya mati, aku nak mati sebagaimana mu hidup hari tu. Waktu mula-mula mu hidup perut mu. Siapa dia? Hidup mu, tidak aku. Mok mu, tak hidup. Tak beda, kau jauh. Sebagaimana aku menghidupkan mu dan perut mu hari itu lagi, aku akan mati mu dan lepas itu aku pun hidup. Kaifatakuna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ni siri orang panggil, siri proses hidup. Mula-mula aku tak ada. Ambo tak ada, adik kakak tak ada. Tak ada. Jok tu ada, tak aja ada sekali abu ambo. Adik kakak pun jok tu ada, tak aja ada sekali abu. Lepas itu baru 50 tahun kawin ada. Orang ni kata, ah, kawin 40 tahun baru ada. Orang ni kata, baru 15 tahun. Ah, orang ni kata, 70 tahun. Lepas tu, summa yumitukum. Lepas tu, kita mesti mati. Makan ubat kau, jogging kau, duduk awak siang malam kau, mati. Lepas tu, summa yuhyikum. Lepas tu, kita akan diperhidup balik. Kita nak lari masuk lubang cacing kau, lubang gapa pun, akan hidup balik. Lepas tu, summa ilaihi turja'un. Papa hidup balik kali yang kedua, kamu dipaksa balik menghadap Allah Ta'ala. Raja, rakyat, miskin, kaya, tok guru, tok jahil semua, papa dah hidup menghadap Allah Ta'ala.
Bukan balik pula ke Kelantan. Tak ada dah. Tak ada dah Kelantan. Tak ada Malaysia. Tak ada apa sekarang. Adanya ialah kita dengan Allah. Waktu kita ada pernah Allah, dia akan soal kita. Tak ada terjemuh. Tak ada apa. Translator tak ada. Penterjemuh tak ada. Tuhan tanya. Kita jawab. Kita kata dia, Tuhan reti kau? Kek-kek baca Melayu. Cina kata, Tuhan reti kau cakap Cina? Itu boleh jadi kita soal kerana kita biasa dengan orang. Tak biasa dengan Tuhan. Orang ni mana? Orang Melayu tak reti bahasa Cina. Cina tak reti bahasa Melayu. Nak reti juga kena belajar. Lepas Tuhan belajar bila kata Melayu? Kita soal begitu kerana kita hiduplah keadaan kebiasaan. Kebiasaan Melayu tak reti Cina. Cina tak reti Arab. Arab tak reti India. India tak Inggeris. Tuhan ni Tuhan. Tuhan ni Tuhan. Cina, orang kata nak berkacak Cina. Siapa dia ajar kau tak Tuhan? Melayu, orang cakap Melayu. Siapa dia ajar Melayu kau tak Tuhan? Bahasa Melayu, bahasa apa pun Tuhan pula kau buat. Maka dia lebih dulu. Lebih awal lagi reti segala bahasa di muka dunia. Maka berjumpa dengan Cina, dia berkacak Cina. Jumpa orang Melayu, kecil Melayu. Pelik apa? Mereka dia Tuhan. Hak kena mengajar. Ni orang, tidak Tuhan. Allah Ta'ala ni orang. Laisa kami sini syait. Wa khalaqa ta'ala al-hawadis. Nah, soal ni dah jadi masalah. Atas dunia ni, cikgu. Soal anak kita. Sekali setahun, dia periksa. Kita nak suruh anak kita ni dulu periksa juga. Tak ada piti-piti pun. Kita gaji guru. Kita panggil tuition. Kita panggil. Gaji guru wa'ikumum. Atau kita pergi atas anak kita ke sekolah. Kena bayar. 20 riyal sebulan, 50 riyal sebulan. Orang kaya tu 150, 200 sebulan. Gaji, cikgu, tuition. Supaya anak dulu periksa. Anak dulu periksa. Ya kita ni akan diperiksa juga oleh Allah pada masa. Pernah kau buat tuition? Pernah kita buat tuition? Ya kita pernah habis 200 riyal sebulan. Kita tuition anak kita nak suruh dulu periksa. Kita sendiri pakai diperiksa oleh Allah. Tentulah kena ada tuition. Ambil sebut Kelantan ni, Kelantan negeri tuition. Supaya apa? Ambil dulu di pada masyarakat. Waktu ekonomi kita buat ni, wah mana payah pun ekonomi cara Islam. Sosial, cara Islam. Perumahan, cara Islam. Budaya, cara Islam. Supaya bila Tuhan jawab, kalau musuh aku, belah mana mau buat ni asyik di Kelantan? Belah mana musuh rakyat mau buat di Kelantan lagu ni? Dari segi ekonomi, saya tutup. Saya tak beri apa nama ni, bank ribawi operasi di Kelantan. Kami tak beri lesen rumah, dia sewa rumah tapi lesen. Lesen apa? Lesen tu duduk di Kuala Lumpur. Dia punya pasal lah. Tapi saya tak beri apa nama ni, tak beri lesen untuk buka bank kalau tidak Islam. Saya buat arahan. Arahan maknanya adik kakak tak ada duit dulu, hok pajak gadah kedah-kedah hok ni. Kita pergi pajak gadar dia, dia piti kita. Subang kita, gelang kita, gos 100 riyal, dia beri 50 riyal. Pada syarat, kena tubuh 3 bulan. Tak tubang, tak tubuh, gaib. Lak kita panggil dia. Arahan tidak. Arahan ni kita buat, sepatu juga, tapi kalau tak pergi tubuh, tidak gaib. Bahkan dia jual, ambil piti dia, kalau lebih tak ambil piti. Makcik, ni hamba jual. Subang makcik, kerana makcik tak mari tubuh. Jadi hamba ambil piti hamba, hamba piti pakcik kita, kalau lebih ni ambil pakcik. Ini beza di antara beza antara pajak gadah hak cara lama, hak Cina duk buat ni, dengan hak kita buat arahan. Lo ni pun Cina. Kalau nak Cina nak lagu tu juga, kita beri tender kepada dia. Banyak, jadi banyak benda-benda hak orang putih tinggal hak karut-karut marut ni, kita betul. Cadangkan kita lulu, tuition kita di akhirat. Jadi kerajaan Kelantan lo ni kerajaan tuition. Sebab itulah tuan-tuan kena jaga mulut, jaga jatuh ke tangan orang lain. Biar telah kawan-kawan telah kawan pulut. Jadi masalah pulut. Ingat, dosa habis. Jaga mulut. Datang terak belah mana pun kena off. Kena jaga kerana banyak benda orang putih buat. Kerana hari itu kita putih bersih-bersih. Lok kat orang lain jadi orang putih juga. Hak tu masalah. Ini mak Melayu. Petu je. Ini kerajaan kita ni kerajaan tuition. Bagi membolehkan menteri besar. Di suara akarat kelak kita dapat jawab supaya Nabi Muhammad ajar. Lagi membolehkan ayat Kelantan kena soal di akhirat kelak, dia akan jawab serupa dengan apa nama ni Nabi Muhammad ajar. Jadi bagi hamba sebagai menteri besar, esko hamba sebagai esko, rakyat sebagai penghuni, ingat jaga molek nak boleh lagu ni muka senang ni, berapa kali rubuh, berapa kali bangun, berapa kali menyulu, berapa kali ayat SA ni nak boleh lagu ni. Allah antar rabu antar mu'in.
wala haula wala quwwata illa billah. Nah, sebab itulah Tuhan kata, wahai orang mukmin. Dia tak kata wahai orang Melayu. Wahai orang Kelantan, wahai Arab dak. Karena Melayu, Arab, Cina, Siam, satu sih tak ada ego daripada masyarakat. Kalau ada egonya ajalah. Orang mu ni mukmin kau, kafir kau, munafik. Mau kau tidak, aku nak tunjuk mu, nak tunjuk pada mu sini perniagaan yang boleh melamak mu daripada azab yang pedih. Tentulah no, no Tuhan. Lagu mana ceritanya? Lagu mana benarnya? Pertama, modal. Nego ni kena ada buat. Modalnya bukan duit. Tu'minuna billahi wa rasulih. Wa tujahiduna fi sabilillah. Bi amwalikum wa anfusikum. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Utuhnya ke apa dia? Yaghfir lakum dhunubakum. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtil anhar. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dhalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbuna. Modal dia ialah beriman kepada Allah. Bukan duit. Duit ni boleh jadi ada orang ada duit boleh menego. Kalau tak ada duit tak boleh menego. Tak kena. Mak Tuhan mu ni Tuhan ni tu mu ni Tuhan aku, Tuhan dia tu. Bapa yang mu suruh menego kena ada duit nah. Hak menego mu ni kena ada duit nah. Sedangkan aku tak ada duit. Ah ha, Tuhan kata gini. Ada sini menego tak payah duit. Dia semua orang boleh buat belaka, boleh menego belaka. Iaitu iman tidak beriman. Hak mana orang beriman pada Allah dan Rasul, arti dia sudah ada modal. Mana ada hak tak boleh beriman. Kalau duit, kita kata ayam tak boleh menego, tak ada duit. Tapi iman, kita nak kata ayam tak boleh beriman. Bukan nama, makan nama bukan apa. Ha, ambo tak boleh beriman. Kerana bukan apa. Kerana malah. Mana ada malah ni boleh buat dalil. Malah makan. Mana ada orang malah makan. Malah ni tak ada ubat kena. Cuba doktor. Doktor ada ubat malah. Nanti ni gila. Doktor angkat telefon panggil polis. Ada gila saya masuk kedai saya. Malah tak ada ubat. Baik malah nego. Baik malah berimai. Baik malah semayang. Baik malah kecil berok. Tak pakai kerja. Penyakit malah. Ini sebab tu Allah Ta'ala beri peluang kepada manusia. Nego cara dia ni. Tak payah duit, bahkan guna iman. Iman para hadirin semua. Iman mana yakin. Amana yu'minu imanan. Ayusaddaq ayusaddaq tasdiqan. Ma waqara fil qalbi wasaddaqahu al-amal. Bila kita buka kitab-kitab tauhid, kitab-kitab sifat 20 kita panggil. Iman maknanya yakin. Iaitu kita yakin bahawa dunia ni hak Allah. Bukan hak kerajaan Malaysia, bukan hak kerajaan Kelantan, bukan kerajaan Amerika. Allah tu yang punya dunia. Lenguk ala kata nampak langit, Allah yang punya. Lenguk ala tak ala ke bawah nampak bumi, Allah yang punya. Paling kanan nampak mamak, paling kiri nampak timur, paling situ nampak pitih, paling sini nampak gapuk, semua Allah yang punya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kau Allah no di langit dan no di bumi. Ada kau tak diterima? Ada kau tak diterima? Tentulah orang kata ini. Betul. Waktu aku beranak hari itu, waktu mu aku tu aku beranak itu dunia ada dah. Dia hari ni tari naik, tari jatuh, angin musim. Tak ada siapa dia mengaku, dia buat naik tari. Dia buat turun tari, dia buat turun hujan. Kalau ada juga, gila. Ah, saya buat bumi, saya buat tanah, saya buat buah durian, saya buat putih padi. Bodoh-bodoh orang pun tak ada yang mengaku bahawa dia buat air setitik. Tak ada ahli sains boleh buat air, tak ada ahli sains boleh buat sayang tari, tak ada ahli sains boleh buat daun pokok selah. Pasal apa dia buat? Ada. Benda dia ada. Apa dia buat? Takkan jadi sendiri. Jadi sendiri. Ini agama pun kata tak ada jadi sendiri. Sains pun kata tak ada jadi sendiri. Artinya Allah yang buat. Nak kata siapa dia kata Allah. Nak kata hatu je malam. Gapa dia hatu je malam. Nak kata hatu. Gapa dia hatu. Kecek boleh tapi hatu. Cuba ayat hatu tu berapa. Di malam ni gapa dia. Baiklah kita kata Allah. Dan Allah ni ialah Tuhan punya alam. Dan kebetulan pula ada Quran depan kita. Yang menerangkan satu persatu, satu persatu Allah. Dan dalam banyak-banyak kitab mari langi. Quran baik, Taurat baik, Injil baik. Hanya Quran saja yang selalu memperkenalkan Allah. Sikit-sikit, wahwal azizul hakim. Sikit-sikit, wahwal alimul khabir. Sikit-sikit, wallahu ala kushankad. Terlalu banyak ayat Quran menerangkan Allah. Melalui sifat-sifat Allah lah, maka kita boleh kenal Allah. Nak kenal tubuh Tuhan belah mana putih hitam dia tak tubuh. Maka kita kenal Allah ni melalui sifat. Kalau kita panggil sifat 20. Sifat 20. Kalau sifat 99 kata begilah. Yang pentingnya Allah. Mungkin kena beriman bagaimana.
Bila bila Allah yang buat langit, arti gagah lah. Mana boleh Allah kalau lemu-lemu boleh buat langit? Arti bijak. Bijak Allah Ta'ala ni hingga sapanya. Dia pusing tari, pusing bulan, pusing galaksi semua ni. Apa-apa, ngikut-ngikut patuh. Orang yang buat kelena, buat kelena. Esok tari naik ke apa, dia wayak dalam kelena. Untuk setahun kelena rumah kita tu, dia boleh sebut. 2 bulan lagi, 1 bulan 9, mentari naik atas butir ni. Atas matlak, kata orang Arab, matlak. Kita panggil butir kau berapa. Bukan setahun dia kata. 1000 tahun akan datang, kita boleh buat kelana. Tak ni, hatta gerana bila, tari naik bila, boleh buat. Kalau tak pandai tu biar lah. Kalau pandai, dia kata boleh, tak ada apa. Kerana pusingan mentari, pusingan bulan, pusingan bintang ni berapa cukup kemah. Teratur boleh. Dan kalau tak cerdik, kalau bodoh-bodoh ke Tuhan, bodoh ni boleh ke dia buat lagu tu? Kita yang cerdik ni pun Amerika. Nak lacar apa ni, kapal angkasa dia, kapal apa dia panggil. Keluar apa ni, Florida ke berapa, 3 hari baru ni. Berapa kali tangguh? Berapa kali tangguh? Kadang kena panah, kena anak panah. Apa ni, kena peti, tak jadi. Kadang dia tengok nak naik molek, mari angin, berapa, tak jadi. Kadang-kadang bocor kaki. Matahari berapa kali tangguh? Umur-umur kita berapa kali tangguh naik? Tak jadi hari ni tangguh naik. Hari ni tak jadi tangguh naik. Ini tertangguh sikit. Kerana apa? Cuaca buruk. Tak ada. Dia nak sempat tangguh naik. Dia kita tidur. Kita perabuk buruk pun naik. Dia. Kerana kuasa yang membuat matahari, pusingan bombing, pusingan segala alam ni, duduk tangan orang lain. Yang maha bijak. Apa yang tak lagi buat Tuhan setahun tu? Nak buat Tuhan kawal lagu mana? Nah, sebab itulah Tuhan kata pertama sekali mu nak menegur lagu ni mu kena beriman dengan Allah dan Rasul. Nak beriman dengan aku, mu tak reti kau tidak melalui Rasul. Sebab kita kata nak guna ubat, nak jadi kau ubat pesani ni tak pandai, kau tidak ada doktor yang beritahu. Kita masuk hospital, doktor biar ubat lama duduk hospital buat minggu, doktor biar ubat lain. Kita kata apa doktor biar ubat lain, hari tu ubat lain. Ada kata hari itu untuk kering darah. Hak tu untuk mampu kuman. Hak ni untuk tambah tenaga. Pak cik balik kuman makan hak ni kan tak tambah tenaga. Tambah sendiri tu lah sedap. Bapa tak boleh lalu mula-mula air itu lagi. Ha, kita cari tanya dia. Bapa tak boleh lalu ubat hak tambah tenaga mula-mula apa masuk. Tak letih kata pari. Dia tak mati. Hai, pak cik tak mengaji ni pak cik. Tambah tenaga lain. Mampu kuman kita mampu kuman dulu. Kering darah dulu. Berapa dulu. Barulah rabah tambah tenaga. Jadi Allah yang maha faham, yang maha mengerti. Mung tak boleh reti keadaan aku kalau tidak melalui Rasul. Orang tolak agama ni, dia nak buat lagu mana? Tolak agama ambil kebangsaan. Orang Melayu pun tak ada. Tolak agama ambil kebangsaan. Ya, dia mau tolak agama tak pernah buat agama. Tentulah dia mau tolak agama ni, Islam ni, kerana dia kata Islam cacat. Kalau Islam ni bagian comel, bagian bersih, tolak apa? Tentu bila tolak Islam ni, arti dia menganggap Islam ni barang cacat, barang tak betul. Dia mengerti ke manusia ni hala sudah hala kuanya. Waktu dia mau beranak, arti dunia ni ada dah. Waktu dia mau mati sikit lagi, dunia ni tu lagi. Pada mengerti ke hala kuanya dunia ni, kalau tidak boleh Nabi. Kita mati dunia, tak ada kerana kita mati. Mati dah pemimpin belah mana besar sekalipun, dunia dah berlanding. Arti ada target dia yang kita tak erti. Kau tidak melalui Nabi. Sebab tu lah Allah Ta'ala agama ada pasal-pasal, cari pasal, tidak kena sesat, nyesat kita sama. Kita ngot tu dia. Tu orang kata, orang tak ada agama ni, orang tak ada lokal standar. Hidup galau tanah orang, tanah kira ada. Galau tanah orang tak bodoh. Tak ada galau tanah orang, beramat belakang parah. Kita nak buat agama, buat peraturan sendiri. Buat bumi sendiri lah. Buat bumi sendiri, buat langit sendiri, buat orang sendiri, buat rakyat sendiri. Barulah orang panggil nelan. Kau tidak beritahu sebab kacau besar yang tapan soyok mulut tu. Waktu jani fisabilillah. Pertama beriman dengan Allah dan Rasul. Yang keduanya, hak luar pula. Iman ni bagian dalam. Hak luarnya, hak pagi tubuhnya, tujahiduna fisabilillah. Kamu berjihad dengan nama Allah. Bi'amwalikum wa'anfusikum. Gunakan hartamu dan guna jiwa raga. Bila mu beriman dengan aku, menjadi kewajipan aku, menjadi kewajipan pun, laksanakan
ugamu aku, dia mau beri main aku, mau yakin aku ni maha besar, maha kaya, mau buatlah benda aku nak. Nak boleh buat ni, paksalah kena melawan, lawan nafsu. Dan melawan orang, tak syaitan. Nak lawan nafsu ni dengan iman. Yakin. Yakin bahawa aku ni hamba Tuhan. Aku ni boroh kasar Tuhan. Jadi kewajipan aku, turut Tuhan. Baik, kalau ada orang lawan kita, lawan balik. Ha, lawan balik tu menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan lidah. Kalau patut guna harita kan? Guna harita untuk buat sok khabar, kau buat review, kau pasang kereta, kau beli mikrofon, kau buat palestor, kau buat surat. Kau. Lebih lah, guna harita mu. Harita aku beri kemung tu, kau duduk tangan pun harita aku. Kerana harita aku boleh kemung tu melalui mu jual buahnya. Siapa dia buatnya? Kau tidak aku. Mu jual kelapa sawit. Siapa dia buat buah kelapa sawit? Kau tidak aku. Kerana mu makan gaji. Siapa dia buat seni tulen mu apa? Masuk pahit, berapa? Tangan, kau ada tangan mu. Siapa dia buat? Kau tidak aku. Otak, kepala mu. Siapa dia buat? Kau tidak aku buat. Mati mata, telinga, berapa seni tulen, berapa? Siapa dia buat? Kau tidak aku buat. Jadi kira-kira yang sebanyak mana yang ada pada muka aku berlaku. Maka menggunalah hari itu aku beri kemu itu untuk izhar din, untuk naik ke agama. Itu apa modal? Yaghfir lakum dhunubakum. Bila ada modal, ada untung. Modalnya beriman pada Allah dan jihad. Luar dalamnya iman, luarnya jihad. Untungnya apa dia? Ampun dosa. Ampun dosa para hamba yang tak ada orang yang boleh ampun dosa lain pada Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ila kita semayang, duduk catat semayang, baca tayat. Duduk dengan penuh hormat, duduk cat, duduk tinggung tak boleh. Duduk tipu tak boleh, kena duduk cara tertentu tayat. Berandak belak. Kita baca at-tahiyatul mubarakatu kama sallaita lalu sunnah tu. Oh ma inni zalamtu nafsi dhulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Eh Tuhan, aku mengaku bahawa aku banyaknya diri aku sendiri. Bila banyaknya aku sendiri, tetapi aku berdosa. Musuh cari harta halal. Aku tak kira halal haram telan aku. Nyaknya, aku banyaknya diri aku sendiri. Jadi aku berdosa. Nak boleh kehilangan dosa, tak ada orang lain boleh lain pada mu. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Tak ada boleh hapun dosa kacau walimu. Tok guru tak boleh hapun dosa anak murid. Mak pok tak boleh hapun dosa anak. Anak tak boleh hapun dosa mak pok. Raja tak boleh hapun dosa rakyat. Rakyat tak boleh hapun dosa raja. Yang bolehnya, mu. Taufili maupun yang dekat. Jadi, tolong hapun dosa aku. Aku minta padamu, tolong hapun dosa aku. Seorang perempuan di muka dunia ni, dia kakak tahu. Nama Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ni, seorang perempuan di Iraq. Dia ni orang Iraq. Waktu perang Saddam Hussein dia ni, situ timbul Rabi'ah Adawiyah. Terkenal dia ni wali Allah Ta'ala. Perempuan, tapi dia ilmu tinggi, disebut-sebut wali. Dalam banyak-banyak peninggalan khazanah tinggal ilahi. Lastru li firdausi ahlan. Wala aqwa ala narjahi. Tuhan, aku tak ada tokoh masuk syurga. Ilahi lastru li firdausi ahlan. Oh Allah Tuhanku, aku tak ada tokoh masuk syurga. Nak masuk neraka tak tahan juga kulit aku, bukan boleh lawan api neraka. Wala aku ala nar jahim, dia aku tak boleh gagah depan dengan neraka jahim. Panu lagu mana masuk syurga tak ada tokoh. Nak masuk neraka bukan pesen aku kena api. Fahabli taubatan min indika, Tuhan tolong beri taubatlah, tolong buka pintu hati aku biar aku merasa salah benda ni benda tu. Biasa daripada salah itulah aku nyusah aku taubat. Innaka ghafurul azim wa innaka fa innaka ghafirul dhanbi azim. Kana mun itu hanya mengampun dosa pertama besar bukit besar gunung pun kalau mun apa sekiranya aku apa menyesal sungguh-sungguh. Tak ada orang atas dunia menyesal sungguh-sungguh buat dosa hak Tuhan tak ampun, tak ada. Para hadirin semua, jadi dosa kita orang masuk syurga tak ada orang hak bersih. Nak masuk lagu mana syurga kalau dosa? Anak kita naik rumah pakai kasut marah, naik kaki ayah marah, basuh dulu kaki jam hari tu basuh kaki tangguh baru boleh naik, tidak tak parah kasut kau gapok cemar tak naik tak rumah. Setara rumah kita tak naik kaki kotor. Ini kan syurga tu, syurga ni buat tu nak masuk dah gemar. Kalau kita puas dengan dosa akidah tak betul, tolak Islam, kebangsaan ni dosa yang paling teruk sekali.
dosa syirik, dosa reba, dosa menipu, dosa rasuah, dosa zina, dosa minum arak, dosa tak bayar hutang, dosa buat kainak bini, dosa buat kainak untuk lelaki, dosa bermacam-macam jadi dosa. Benda lagu ni jangan diharap boleh buat syurga kan selagi tak taubat. Nak taubat lagu mana? Moga kita rasa betul. Ha ni masalah. Orang yang kain-kain keping kau tu bukan ni. Ini siapa orang buat dosa pun tidak masalah. Rasa betul. Yang altar di puak-puak pemimpin kita panggil tokoh-tokoh. Bukan tokoh, tunggu. Tunggulah, tokohlah. Ngecek kat mana tokoh, kat mana tunggu. Habis kat tiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sikit ya. Alhamdulillah inna syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antawwabur rahim. Allahumma ighfir dhunubana kullaha diqqaha wa jallaha wa awwalaha wa akhiraha wa 'alaniyataha wa sirraha. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا غلبته ولا محبوسا إلا سرحته ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا الله تهكو لتنهى يكون من الشيان أدوى وأغن يدكوهم تنبو تنبو بشغلك tolong buka pintu hati menteri-menteri yang berkenaan supaya lepas orang ni atau bawa orang ni mahkamah. Kalau tidak, kita nyanyalah dia. Dia nyanyi. Isteri dia tak berlaki. Anak dia tidak berapa-apa. Maka tolong buka pintu hati orang berkenaan supaya reti dosa pahala, reti syurga neraka. Buka pintu hati supaya orang ni dilepaskan atau dibawa ke mahkamah. Kalau dia bersalah, ya Allah itu aku, tolong bawa ke mahkamah. Supaya itu dia masuk jin ni kena salah. Jangan berjadi hambamu. Dikurung oleh maksud yang belagak sebagai Tuhan juga tak dunia yang ada. Anak aku sendiri ni Adli sudah jadi 4 tahun, aku masuk 5 tahun dah. Dikurung tak ada sebagai, tak tahu apa punca. Macam-macam, mung sendiri pun nak bubuh hamba guna neraka pun soal dulu. Nak masuk syurga soal dulu. Ini manusia yang tak tahu sebab tak soal apa-apa kata tu. Pakai masuk ISA ni, atau kawal mungkar yang wajib tentang. Dan wajib didoakan supaya buka pintu hati dia luluskan. Supaya dia tidak masuk neraka sama sekali dengan manusia-manusia kafir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين dia wang dia tak larat lagi.